Maknanya kumpulan-kumpulan hok jadi ketua pemimpin duk menyesatkan pengikut ataupun ketua agama duduk menyesatkan orang-orang dia. Duk mengajar, duk sebar, duk ceramah, duk menulis, duk gapo, semua tu hok jalan sesat. Jadi orang hok jadi putam, jadi rakyat biasa ni pakat duk laknat orang-orang hok jadi pemimpin agama mereka ataupun pemimpin dunia mereka yang duk menyesatkan hidup mereka. Dengan sebab itu tiadalah kami beroleh siapa pun yang memberi pertolongan. Pakat sesat belaka. Saya rindu semula kepada dunia, nak klik ke dunia untuk nak berimej. Sebab itulah pok-pok dia kecek lagi. Dan tiadalah juga sahabat qarib yang bertimbang rasa. Hak duduk atas dunia dulu, duduk baik, duduk kecek manis, duduk tolong, bantu, gotu, gani. Hari ni habis dah. Bawa diri masing-masing dan pakat laknat, pakat kata kepada orang hak menyesatkan pok-pok dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آية 99-104 سورة الشعراء. Sambung daripada perkara yang Allah Ta'ala firman sebelum pada ni, iaitu penyesalan orang-orang kafir apabila sapanya di akhirat kelak. Pakat duk mengepek, pakat duk kata laknat antara satu sama lain. Terutamanya benda-benda yang mereka duk semoh di dunia, akan mereka nampak sikit lagi bahawa benda hak duk semoh tu, benar hadis semua tidak berfaedah dan tidak ada mudarat. Bahkan kena masuk di dalam api neraka bersama-sama dengan dia. Lalu itulah orang-orang yang duduk di dalam neraka, orang kafir lah utama sekali. Pakat duduk keceknya. Dan tiadalah yang menyesatkan kami mereka golongan yang berdosa. Jadi maknanya kumpulan-kumpulan hok jadi ketua pemimpin duk menyesatkan pengikut ataupun ketua agama duduk menyesatkan orang-orang dia. Duk mengajar, duk sebar, duk ceramah, duk menulis, duk gapo, semua tu hok jalan sesat. Jadi orang hok jadi putam, jadi rakyat biasa ni pakat duk laknat orang-orang hok jadi pemimpin agama mereka ataupun pemimpin dunia mereka yang duk menyesatkan hidup mereka. Dengan sebab itu tiadalah kami beroleh siapa pun yang memberi pertolongan. Pakat sesat belaka. Saya rindu semula kepada dunia, nak klik ke dunia untuk nak berimej. Sebab itulah pok-pok dia kecek lagi. Dan tiadalah juga sahabat qarib yang bertimbang rasa. Hak duduk atas dunia dulu, duduk baik, duduk kecek manis, duduk tolong, bantu, gotu, gani. Hari ni habis dah. Bawa diri masing-masing dan pakat laknat, pakat kata kepada orang hak menyesatkan pok-pok dia. Dia kata lagi mana? Maka alangkah baiknya kalau kami dapat kembali ke dunia sekali lagi. Ha, ni penting benar dunia dah. Jangan faham katanya dunia ni tak guna. Semua orang nak klik ke dunia semula. Tapi tak ada dah dunia pada masa tu. Dunia hancur habis dah.
Pakat nak kelik, nak golek kelik dia panggil. Karrah. Kalau bahasa Arab ni, kalau kurrah dia panggil bola. Bola-bola ni pasal golek. Gelek apa dia panggil? Golek apa panggil? Tu dia panggil kurrah. Kurratul qadam, iaitu nya football tu. Hak ni karrah, karrah ni maknanya huan club, ikan. Masya-Allah. Falau anna lana karratan. Jika kami apa, maka alangkah baiknya kalau kami dapat kembali ke dunia sekali lagi, fanakuna minal mu'minin, supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. Nak hak tu ya? Masya-Allah. Sebab tu iman ni penting dah. Iman ni harga mahal. Orang yang nak kepada iman itulah dia berasa katanya iman adalah harga yang paling mahal sekali dalam hidup dia, sebab nak cicata syurga kau dengan aku. Itulah orang-orang kafir dia sesal belaka lepas pada mati. Bukan sampai di akhirat dah. Lepas pada mati kok semua orang-orang kafir tangtai adik tekan hak kafir mula-mula atas dunia sampai ke hari ini, sampai ke week nanti ini, duk sesal nak kelik ke dunia semula, nak hidup semula. Tapi tak ada arah. Benda ni Allah Ta'ala tetu siap dah. Siapa nak mati dalam iman, siapa nak mati dalam kafir. Sebab tu hadis dalam sahih Muslim, hadis sahih lah, Nabi katanya manusia ni pasang pak pasang. Hidup dalam Islam, itu lahir dalam Islam, hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Yang kedua, lahir dalam lahir dalam kafir, hidup dalam kafir, mati dalam kafir. Hak ni acak-acak. Tapi hak dua-dua ni. Ada dua lagi. Iaitunya lahir dalam kafir, hidup dalam kafir tapi mati dalam Islam. Yang ketiga, yang keempat, hak ni hak bahaya sekali. Lahir dalam Islam, hidup dalam Islam tapi mati dalam kafir. Wallahualam. Inilah hidup manusia tak tubik daripada pak golongan ni. Hak ni kita sendiri kena bawa diri supaya kita hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Ya, mati hak tu penting. Sungguh katanya hidup pun penting juga untuk nak saksong khamdi pahala kebaik ke. Tapi di mati tu Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan semua ni dikira pada akhir-akhir hujung-hujung. Tekah nak mati, ha tu kira situ. Dia panggil wit nati tekah tu tu keting benar tu. Peting benar tu. Gigleceh wala iazubillah. Dekat-dekat dengan nak mati walaupun amalan molek. Tapi gi mati dalam kafe. Syaitan mai duk gelak, mai duk tipu, mai duk tarik. Heret jeluh sekali dengan syaitan. Lepas tu riuh benar tu syaitan, dia nak cing manusia-manusia nak jadi masuk di dalam neraka sama-sama dengan dia, dekat-dekat dengan orang nak mati. Allah, hak ni tak ada siapa boleh royak dah. Orang-orang hak mati dah walaupun duduk di dalam kubur Islam sekalipun, ya kita tak boleh nak pergi royak katanya siapa mati dalam Islam, siapa mati dalam kafir. Hanya kita cara kepada orang mati ni mengikut zahir. Mengikut zahir dia, dia mati dalam Islam, kita kena mani dia, kapal dia, semaya kepada dia dan tanah dia dalam kubur Islam. Tapi kalaulah orang yang mati dalam kafe, jelas-jelas hidup dia pasal kafe, dia mati dalam kafe walaupun nama jenak mana nama dolah sekalipun, orang ni tak boleh tanah dalam kubur Islam, tak boleh mandi, tak boleh semaya dan tak boleh kapal pasal Islam walaupun nama jenak nama dolah. Apa nak kita mana? Hak nak pergi kambuh tanah suku. Sebab apa? Sebab dia orang kafir. Haram orang Islam tanah orang kafir dalam kubur Islam. Ha, klik kepada ayat ni semula. Yang orang kafir sesesanya nak klik ke dunia, nak beriman. Tuhan pun royak sinsuk. Cerita ha, kisah Nabi Ibrahim duk royak-royak cerita na Nabi Ibrahim duk berdoa. Tuhan pun hubung lalu dah. Bok kecik ha akhirat. Hubung panjang. Nak habis dah. Ha. Seguguh ha Nabi Ibrahim. Inna fi dhalika la ayah. Wa ma kana aktharuhum mu'minin.
Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu, yakni peristiwa Nabi Ibrahim berhujah dengan kaumnya yang kafir itu, dan alasannya untuk menegakkan tauhid adalah menjadi bukti yang jelas nyata bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tu ya, setiap tasan dalam surah Asy-Syu'ara ni Tuhan tingtai dengan inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Yang demikian itu adalah satu tanda menunjukkan kekuasaan Allah, tapi manusia banyaknya tidak beriman. Allah Tuhan royak banyak ngasikik dalam Quran ni, hak pasal banyak itulah tak molek, hak sikit yang tu molek. Sebab tu dalam Islam dia tak ada tok katanya banyak sikit tu pasal kon jamnuan mak molek, kon jamnuan noi sikit tak molek. Okey, Islam dia kira di betul benar kunafat dia nak situ. Sungguh katanya jamnuan pun kita nak juga. Kita tak nak kalau dah jamnuan ramai-ramai boleh bangga, oh ramanya orang Islam, ramanya gotu, ramanya gani. Tapi bukan ada nak di jamnuan. Cuba kita yon semula deh. Saya pergi seayat lagi, setelah lagi. Ayat sutai. Iaitunya, Nabi ayat katanya, kamu semua ni akan dimakai supaya dengan orang lapar, nak makai dihidai. Orang yang pasang dahaga lapar, menunjuk katanya orang-orang kafir ni ramai atas muka dunia. Ha tu. Mari nak makan, nak kelumung orang-orang Islam. Cerita rekah katanya, sahabat Nabi tanya Nabi pada zaman itu, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita ni golongan bilangan sikit ke pada masa tu? Tengok ni, sahabat Nabi pada zaman dulu dah dia tanya katanya, kita sikit ke? Kita-kita di sini maksudnya orang beriman dah. Sikit ke bilangnya? Nabi katanya dak. Bal antum kathirun. Bahkan kamu, kamu di sini maknanya orang-orang Islam, umat aku semua banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl. Tapi kamu jadi supaya buih. Ha, cuba kita gambar buih. Buih dalam air banyak, dia jadi buih. Ya. Apabila pupuk di angin, pergi. Hatulah gambar kita. Cuba kita gambar pada hari ini. Orang Islam banyak. Negeri itu, negeri ini, negeri itu, negeri ini. Tapi hak pakar semua, wallahualam lah. Berapa orang? Sebab tu saya selalu royak katanya, kalau tapih. Boleh jadi tinggal atau apa cokoh kali. Hak cuci bersih sungguh. Lepas tu hak banyak yang pasal ramah gitu, ramah pasal ramah saja dia pergi. Kita tak ada dihina orang Islam dak, kita bangga dengan orang Islam ramah. Tapi dah Nabi royak macam tu. Ha, kamu semua supaya ngebuih. Sebab tu sedap orang kafir nak mari lum, mari nak makan, mari nak senyuh, mari nak apa ni? Khobek kau tu, khobek kau ni jalan belakang. Sebab lemuhnya orang-orang Islam. Gi pada akhir sekali. Nah, saya baca semula ayat 103 ni. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Allah, nah, tabiat manusia yang Allah tak ada tanda macam tu dah. Hak pasal tak sempat beriman. Ayat 104 akhir sekali. Wa inna rabbaka lahu lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah. Ini adalah sifat Allah Taala dan kekuasaan dia. Lepas tu ada sikit ya, sikit lah. Boleh seminit. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam satu hadis. Saya baca makna dia selalu. Sesungguhnya Nabi Ibrahim melihat bapaknya pada hari kiamat duduk di dalam hitam lega dan cema, menunjukkan bahawa ini adalah bapak dia akan menjadi ahli neraka. Iaitunya al-ghabarah dan al-qatarah. Ha tu. Nah, al-ghabarah ni ada sebut di dalam Quran. Nah, surah duduk di akhir-akhir apa ni? Dalam juzuk yang ke-30 al-qatarah. Nah, sebut juga iaitunya pasal muka hitam cema duduk di dalam keadaan susah payah. Ni
Nabi Ibrahim akan tengok sekali lagi ayah dia sendiri di alam akhirat. Gitulah lebih kurang. Lepas tu saya sebenarnya tak sedek royak sangat, tapi kena royak juga. Saya esok ni saya tak ada. Lepas tu berterusan sampai ke 422. Nah, jadi esok ni esok 47. Ha, 47 sampai 422. Lepas tu saya royak dah ke Ustaz Seng, katanya nah siapa-siapa apa ni Ustaz Seng nak pilih siapa mari duduk baca kepada kita lepas semaya subuh ni, apakah serah ke Ustaz Seng lah. Nah, sebagai orang uruh Masjid Suburul Salam ni, saya ada urusan sikit. Nah, begitulah. Royak katanya takut-takut duk tanya, terutamanya orang hodok titam dalam Facebook. Takut duk tanya katanya, gimana? Jadi hari ni saya pun royak katanya, saya ada urusan sikit, saya nak pergi di India. Nah, sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.